Pemirsa, jelang berakhirnya libur sekolah, penjualan seragam di Mall Jamtos mengalami peningkatan drastis. Bahkan peningkatan penjualan mencapai 200% dari biasanya. Libur sekolah akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Berbagai perlengkapan sekolah mulai disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru. Salah satunya yakni dengan berbelanja seragam sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah bagi konsumen, Jamtos menyediakan seragam sekolah dengan berbagai jenis dan ukuran. Mulai dari seragam sekolah dasar menengah pertama atau MTS dan menengah atas atau Alia. Seragam sekolah SD, SMP, SMA, terus di juga ada pelengkapan-pelengkapan pramuka, semuanya tersedia di sana. Berbagai seragam sekolah yang terpajang rapi ini dibanderol dengan harga spesial, mulai dari Rp44.000. Selain seragam sekolah, Mall Jamtos juga menyediakan berbagai perlengkapan alat tulis, serta perlengkapan sekolah lainnya. Banyak sih terjualnya selama mau jelang tahun ajaran baru. Persentasenya kira-kira berapa naiknya? Sampai sampai 200% kali ya. Kalau untuk harga kita nyediain dari harga di sini kalau dimulai dari baju SD, SMP, SMA dimulai dari harga Rp44.000. Kalau untuk per hari kita bisa jual berapa, Mbak? Kalau per hari dikit, Mbak, soalnya kalau per hari selama ini ya? Iya. 200 PC per hari ya, hampir. Menyambut tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Jamtos meningkat drastis dari biasanya. Bahkan peningkatan penjualan mencapai 200% dibandingkan biasanya. Ria Agustin, JEK TV, melaporkan.